Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan review kebijakan peternakan 2016 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan ini merupakan potensi yang besar. Kalau seandainya potensi peternakan ini tidak bisa dikembangkan, maka saya pikir agenda-agenda untuk membangun kemandirian ekonomi ini menjadi terbengkalai. Saya sangat mengapresiasi kepada panitia karena panitia mengharapkan ini kita dalam rangka untuk mendukung secara konstruktif di mana kelemahan-kelemahan kita. Pada diskusi review kebijakan peternakan 2016 ini sebenarnya banyak sekali permasalahan kita yang harus kita hadapi. Yang tadi juga disinggung oleh Pak YK bahwa WTO telah menjatuhkan putusannya kepada kita. Terkait dengan WTO ini kita berupaya untuk banding. Jadi kita berkumpul ini sebenarnya semua bersepakat bagaimana dignity bangsa ini dijaga. Jumlah penduduk kita sekarang ini sekitar 255 juta. 20 tahun lagi penduduk kita akan terus meningkat. Jumlah rumah tangga usaha pertanian menurun dari 31.332.184 rumah tangga menjadi 26.135.469 rumah tangga. Kondisi ini tentunya menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana masa depan ketahanan pangan kita. Nah, tantangan pembangunan peternakan, kita kelembagaan peternakan kita makin lama makin melemah, supply chain gitu belum memenuhi standar terhadap outbreak penyakit. Kita mendukung percepatan populasi. Nah, program kita yang sekarang yang kita tonjolkan dalam rangka menguatkan populasi itu adalah program Uksus Siwap. Kita perlu melakukan intervensi terhadap hal itu. Wajibkan gunting sapinya sehingga dengan demikian petani itu merasa tertolong. Ketika ke sebuah integrator yang demikian hebat, misalnya tadi itu dilaporkan terjadi outbreak penyakit, bagaimana produk unggas kita bisa diterima di luar negeri? Karena dari handling penyakit saja kita tidak bisa melakukan dengan baik. Dan saya berharap terbuka memberikan data, karena bukan untuk punishment, tetapi untuk bagaimana kita memperbaiki. Kemudian pembangunan rumah potong hewan itu termasuk unggas yang menjadi permasalahan kita yang mendasar sebenarnya. Sehingga harus mengeluarkan permentan terkait dengan pengaturan peredaran unggas dan bagaimana perhatian atau empati daripada para integrator kepada petani UMKM sehingga nanti tidak ada lagi berita kelangkaan diusi atau harga yang demikian tidak wajar di lapangan. Yang saya banggakan Pak YK, yang sekarang diperkuat Pak Doni, Bu Titi, dan semua kru yang saya kira tidak pernah berhenti untuk terus membangun sebuah diskusi-diskusi yang konstruktif. Pertama yang ingin saya kritisi adalah Pak Dirjen tidak menggambarkan bagaimana roadmap, bagaimana strategi. Kami banyak sekali mendapatkan pengaduan dari masyarakat perunggasan misalkan, yang selalu dipermainkan baik dari sisi budidayanya maupun dari sisi perdagangannya. Kalau bahasanya selalu dipermainkan, berarti ada sistem dan mekanisme yang kurang tepat, sehingga rentan terhadap para pemain spekulan dan penguasaan yang berlebihan. Unggas ini terlalu dimonopoli oleh beberapa perusahaan. Ini kan akar masalah gitu. Semestinya ini yang dicarikan solusinya. Apa yang harus dilahirkan sehingga para peternak rakyat, pengusaha kecil tumbuh dan berkembang di tengah-tengah. Kalau dulu para pengusaha besar itu bermain di hulu, sekarang sudah main di semua lini. Yang kedua, bagaimana persoalan dengan sapi kerbau? Kalau kemudian rakyat belum berdaya, belum mampu, banyak peternak yang belum hidup, loh ini tanda-tanda bahwa memang sistem peternakan kita belum mapan. Nah kalau belum mapan apa? Ya kita harus punya afirmatif. Apa kebijakan afirmatifnya? Itu yang harus kita pikirkan. Ketiga, setelah kami menetapkan Undang-Undang 18 tahun 2012 tentang pangan, secara makro kami sudah tuangkan bagaimana pangan harus aman. Segala bahan tambahan pangan juga ada sanksi jika melebihi ambang batas yang sudah ditetapkan. Kalaupun kemudian ruminansia indukan boleh impor, harus melalui karantina khusus agar tidak masuk dari country yang
tidak bebas penyakit kuku dan mulut. Sehingga dulu di dalam undang-undang yang lama berlaku namanya country base. Nah, direvisi di undang-undang itu tidak membuka celah sebetulnya untuk yang cunabis. Celah itu dibuka hanya untuk indukan, bukan untuk ruminansia siap potong. Ini salah persepsi impor dari India. Sehingga kalau tadi berbicara kepada persoalan PMA peternakannya sangat rendah pada tahun ini, ya itu sudah menjadi sebuah akibat. Karena impor saat ini tidak terkendali, bebas sekali sekarang impor masuk. Yang keempat, persoalan kebijakan eksekutif. Catatan kami 2011 itu kan sekitar 16,4 juta sapi dan kerbau. Sampai 2015 itu turun 3 juta ekor. Nah, bagaimana mengembalikan kepada populasi awal dan berapa sebetulnya populasi ideal dengan kebutuhan rata-rata kurang lebih 1,2 juta ekor per tahun? Berapa kemudian harus impor bakalan? Berapa harus impor ruminansia indukan? Berapa harus impor daging beku? Itu yang sesungguhnya harus dipresentasikan hari ini. Menjadi review kebijakan peternakan 2016 dan bagaimana rencana strategis tahun 2017. Bukan persoalan jawabannya adalah siwap, tidak cukup untuk itu. Jadi kalau untuk menuju swasembada daging sapi saat ini, menurut saya jawabannya nothing. Nah, sehingga harus ada kebijakan yang komprehensif. Karena untuk membangun peternakan tidak mudah. Terima kasih untuk sementara, nanti saya akan coba berpandangan kembali. Terima kasih. Kita memang ada problem, terutama di sapi potong. Yang siap dipotong di tahun 2017 rasanya akan lebih kecil daripada yang siap dipotong di 2016. Sementara penduduk kita tambah terus, konsumsi dagingnya naik terus. Diperkirakan 2017 itu penurunannya berapa persen, Pak? Puluhan ribu ton lagi. Di tahun 2016 ini saja, sejak bulan Mei, impor kita selalu di atas tahun sebelumnya, baik tahun 2015 maupun 2014. Pada bulan Oktober, November ini sudah mencapai hampir 18 ribu ton. Tapi dengan adanya situasi seperti ini, kekurangan yang dipotong kurang, sementara ada impor, sehingga harganya relatif menjadi lebih stabil, walaupun stabil dan fluktuasinya juga mengecil. Risikonya di situ, artinya bahwa kecukupan ada, tapi risikonya kalangannya impor. Kira secara singkat seperti itu dari saya. Saya ingin kita memahami untuk membangun apa saja di Republik ini, Indonesia itu seperti apa. Harus ada pendekatan baru. Kalau tidak punya pendekatan, kita akan labil. Sehingga tahu kita posisi kebutuhan masyarakat itu ada di mana. Kalau hanya konsumsi daging sapi saja, untuk terbesar adalah 3 provinsi, yaitu Jabodetabek, Bandung Raya. Partisipasi konsumsi kalau kita hitung hanya di bawah 20%. Kalau ikan sudah mencapai 90%. Kemudian kalau daging ayam sekitar di atas 60%. Dan telur. Ini artinya kita harus memahami partisipasi konsumsi yang dari BPS, baru kita analisa masuk kepada fertilizing konsumsi dalam pemenuhan kebutuhan. Jadi ada pola konsumsi yang secara beragam, sehingga kita tidak akan memaksakan satu komoditi itu tumbuh dengan sendirinya. Artinya dia bermain di sisi yang cukup berat menghadapi tantangan. Pemerintah harus mempunyai kebijakan yang komprehensif, kata Pak Herman. Kalau saya sih bukan, Pak. Kebijakan yang jujur aja deh. Ini kan sebenarnya persoalan di dalam peternakan ini kan sederhana. Intinya adalah pasokan kurang. Solusinya apa? Ya menambah pasokan, gitu kan. Caranya bagaimana? Nah, di sini yang selalu saya sampaikan bahwa kalau memang problemnya pasokan yang kurang dan kita ingin menuju swasembada daging, sementara satu-satunya kebijakan yang seksi dan selalu menjadi andalan adalah impor, sudah pasti kita semua akan gagal paham. Pertama, saya akan memulai dari kasus BTO. Siapa yang memenangkan persidangan itu belum tentu siapa yang benar, tetapi siapa yang mampu meyakinkan hakim bahwa data yang dimiliki, argumen yang disampaikan ini diterima oleh hakim. Begitu juga di BTO. Sekalipun kita benar, kita nggak pernah punya data. Bahkan sampai hari ini
satu pun kita nggak pernah namanya punya lawyer internasional. Pak Sasmita pasti punya data, Kemenko juga punya data, termasuk Pak Dirjen juga punya data. Dari struktur itu saja sudah clear kok apa yang harus dilakukan. Okay. Jadi yang membutuhkan daging terbesar ini industri. Mereka sudah sangat paham bagaimana mengefisienkan usahanya. Tidak perlu campur tangan pemerintah. Makanya seberapapun kebijakan impor tidak akan pernah mempengaruhi harga daging segar. Yang bisa mempengaruhi harga daging segar itu adalah tambahan stok. Kedua, implikasinya apa? Kalau impor ini terlalu diatur oleh pemerintah, maka pasti harga daging itu, ya, sekalipun asalnya murah, menjadi pasti semakin mahal. Kalau kebutuhan sehari saja sekian ton, ada selisih antara harga keekonomian dengan harga yang mereka bisa jual ke para industri ini, satu hari itu hitungannya sudah lebih dari puluhan miliar. Jadi siapapun akan tertarik untuk mempertahankan tata niaga ini. Mungkin 170 ribu atau 200 ribu ton akan masuk di tahun 2017. Nah, jika kita hitung 100 ribu ton saja, artinya ada 600 ribu ekor sapi yang akan masuk. Nah, berdasarkan data hasil kajian IPB, kajian teman-teman di UI, kita akan kehilangan kesempatan kerja kurang lebih 23.400 hari kerja pria. Ini akan bermasalah di pedesaan. Keresahan sosial akan terjadi. Kemudian kehilangan nilai tambah 35%, kurang lebih 3,4 triliun saya hitung. Kehilangan pupuk organik, itu kurang lebih 1,4 juta ton, setara dengan 5,8 juta ton urea dan 3,9 ton TSP. Kesuburan lahan di daerah akan hilang, akan menurun. Potensial hutang yang tidak tertagih di tingkat pedagang pengecer, daging. Yang tadinya dia motong sapi, kemudian tidak motong sapi, masuk daging. Kemudian jika terjadi outbreak, ini sudah dipresentasikan di MK, kurang lebih 20 triliun kerugian negara kita. Peternak rakyat akan kehilangan peluang usaha. Ya, solusinya, saya mengatakan bahwa pertama pemerintah harus mereorientasi kebijakan yang pro-konsumen menjadi pro-produsen. Fokus kepada pembibitan dan pemotongan betina produktif. Hasil kajian saya 31% pemotongan betina produktif itu artinya kurang lebih 1 juta ekor. Ini dibiarkan. Kalau itu sekarang kita terjadi outbreak dan MK misalnya menerima ini jadi masalah tersendiri. Yang terakhir adalah menerbitkan PP Otovet dan Siskeswanas yang diamanatkan oleh Undang-Undang 41/2014. Bahwa ketahanan pangan ada tiga kata kunci, ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilisasi. Jadi pada PPS 48 kita mendapatkan tugas tambahan yaitu bahan pangan pokok, di antaranya daging. Pada Rakortas bulan Mei, 24 Mei, kita masuk itu sekitar 6.000 karkas dan 4.000 itu 10.000. Kemudian tanggal 9 Juni itu juga kita mendapatkan tugas dari mana Pak Presiden menghendaki sebelum hari raya harga itu 80.000. Kemudian juga kita ditugaskan untuk importasi itu 6 bulan ke depan banyak 60.000 ton. Kemudian Rakortas 13 September. Jadi ini semuanya adalah hasil keputusan kapal terbatas, kita diminta untuk importasi 100.000 ton itu dari India. 80 itu setelah dicari-cari daging segar dan lain sebagainya enggak akan sampai kapanpun, apalagi daging segar lokal. Itu gak akan mungkin sampai tercapai itu. Import sekarang bisa dibayangin Pak, kita import itu single supplier, cuma dari Australia. Australia itu populasinya dari 2,27 juta itu turun menjadi 2,1. Dan karena kekeringan kemarin, sekarang semua gak akan melepas kalau harganya 3.45. Dengan dolar 13.400, kita gak tahu harus jual berapa. Di atas 50, Bu. Nah, ini kan gak akan mungkin, apalagi program pemerintah mau menurunkan harga. Satu-satunya yang saya usulin buka multiple supplier. Nah, dari posisi ini, kita bisa melihat neraca, Pak. Jadi, tahun 2017, ya, jumlah penduduk kita prediksi 262 juta, Pak, ya. Mosok per kapitanya gak naik. Kalau kita hitung 2.71, itu 771 ton. Pemerintah itu menganggap bahwa, ya udah selesaikan aja dengan daging beku. Daging beku impor dari Australia itu harganya nggak beda-beda jauh. Apalagi kalau dibeli ada susut, cair dan lain sebagainya. Satu-satunya adalah daging beku dari India. Cuman berbicara makanan, itu kan berbicara budaya, culture. Dengan kepedean pemerintah gulontorin, apakah serta-merta menurunkan harga? Belum tentu.
merubah culture itu gak mudah. Terkait dengan masalah sapi, kita bisa melakukan pertumbuhan secara efektif dan produktif, itu sifatnya nilai tambah. Tapi kita tidak akan bisa lepas dengan adanya impor, baik sapi ataupun daging. Kalau seandainya impor sekarang disepakati per ekor sapi 350 kg dengan pertumbuhan ADG 1,3 kg, artinya dalam kurun waktu 4 bulan itu 156 kg. Secara totalitas, maka bobot hidup adalah 506. Saya sebagai pelaku di pasar, ketika saya sembelih sapi itu, rata-rata 50%, kalau 500 kilo, 50%, 250 kilo bang. Saya memberikan masukan angka bang, supaya perhitungan tidak salah. Terus yang kedua, saya berkali-kali melakukan penelitian secara utuh. Dari 250, dipisahkan daging dengan tulang itu 70% bang. Jadi hanya 175 kilogram. Kalau 175 kilogram di sini, kita mengutip dengan kebutuhan daging 2,65 kg. Kebutuhan kita 675 ribu ton. Berapa sapi yang kita butuhkan? Kalau kita menggunakan data sapi impor, berarti kita butuh sapi 3.857.143 ekor sapi. Kalau kita melihat sapi di Indonesia, itu sapi Bali, red rata-rata adalah 400. Kalau 400 kilo, dapat 200 kilo. Berarti 200 kilo. 70% dari 200 hanya 140. 140. Dalam posisi di sini, kita butuh sapi itu kurang lebih adalah 4.285.715 ekor, bang. Kalau sekarang kita lihat data impor katanya hanya 20%. Saya yakin tidak. Malah saya melihat 60% bahkan 70% impor. Khususnya daging dan sapi. Saya melihat perhitungan daripada posisi Pak Zafi, sapi NTT sudah jelas 225 maksimum, ini yang saya timbang ya, 350. Sampai di RPH Dharma Jaya DKI Jakarta, itu persentasenya nggak sampai 50%, hanya 45, maksimum 47%. Kita bisa bayangkan kalau Pak Zafi mengatakan 170 kg daging, ini kesalahan luar biasa untuk menghitung. Yang ingin saya tekankan adalah masalah ketahanan. Kalau kita masih tergantung dengan daging impor, bagaimana caranya yang namanya kebijakan itu memberikan keleluasaan kita, jangan mengekang kita untuk bernegosiasi dengan pihak ketiga. Kebijakan yang lalu, ada yang namanya waktu 3 bulan importasi. Itu kita dibully dengan supplier kita. Dia tahu kapan kita mau beli. Jadi nggak ada keleluasaan kita untuk melakukan bisnis pengadaan. Alhamdulillah sekarang Permentan yang ada dan Permendag yang ada itu sudah on track menurut kami. Tinggal kita jalankan di tahun-tahun ke depan, nanti ya kita evaluasi lagi. Kalau masalah penyesuaian, anggota saya pun mengalami kesulitan. Tapi itu adalah waktu ya. Sebetulnya apapun, kalau lokal itu ada, kita akan serap. Dulu ada peraturan kita harus menyerap lokal, kita serap. Kesulitannya gimana? Bapak sudah nyerap lokal, tiba-tiba kerbau masuk, harus jual murah gitu? Itu kenyataan, Pak. Pemerintah punya kebijakan lain, yaitu untuk menekan inflasi, untuk menurunkan harga, diambil langkah memasukkan daging dari India. Dan kami secara asosiasi harus menghadapi itu. Pebisnis kan harus fleksibel, Bu. Makanya kami juga menjadi mitra Bulog untuk mendistribusikan barang itu. Itu bukan hal mudah, tapi kita juga berusaha agar apa yang kami lakukan ini bermanfaat untuk masyarakat. Jadi ada dua, Pak. Kita itu pro-growth. Growth itu tidak bisa di-stop ya, karena kebutuhan itu terus. Kalau ada customer saya minta barang terus saya bilang nggak ada, gimana? Restorannya tutup, kan nggak lucu. Satu pro-growth, yang kedua? Yang kedua pro-poor. Pro-poor, Poor ini ada dua sisi, Pak. Satu adalah konsumen. Bagaimana orang yang tidak mampu di pasar becek, ketika dia membeli daging, dia bisa menikmati bisa daging. Menikmati daging. Tapi pasarnya harus ditata, harus jujur. Menurut saya, keinginan pemerintah untuk swasembada itu hanya bisa dicapai dengan dua cara. Yang pertama, meningkatkan kepemilikan dari masing-masing peternak. Yang kedua, menaikkan jumlah peternaknya. Kedua cara itu hanya bisa terjadi kalau usaha peternakan itu untung. Jadi di dalam kalkulasi sapi untuk bisa bunting itu memerlukan waktu 2 bulan. Masa kebuntingan sapi itu sama persis dengan manusia, masa menyusuinya 3 bulan. Jadi total waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu ekor bedet itu kurang lebih 14 bulan atau 420
hari. Mari kita berhitung-hitung kalau harga rumput itu Rp200, kebutuhannya per ekor per hari itu 25 kilo, terus kemudian konsentratnya 2.500, butuhnya 2 kilo, sehingga butuh biaya pakan aja 10.000 per ekor per hari. Ya. Terus kemudian tenaga kerja Rp2.000 per ekor per hari, overheadnya kandang dan lain-lain 1.000, jadi total biaya yang dibutuhkan per ekor per hari itu 13.000. Karena masa peliharanya 420 hari, maka total biaya yang kita butuhkan adalah 5.460.000. Kemudian, tidak semua sapi yang kita pelihara itu bunting 100%. Tidak semua pedet yang terlahirkan itu hidup semua. Jadi kita asumsikan dari 100 ekor induk yang kita miliki itu akan terhasilkan pedet sebanyak 70%. Ini sudah angka yang cukup tinggi. Harga pedet sapi kita asumsikan 7 juta. Karena hanya sukses 70%, maka nilainya tinggal 4.900. Oke. Okay. Sehingga tanpa dibebani bunga, per ekor pedet itu sudah menanggung kerugian Rp560.000. Iya, minus. Oke. Okay. Nah, kalau kita gunakan dana itu dari perbankan dengan menggunakan dana KUR saja yang lumayan murah, 9%, ini beban bunganya Rp1.722.000. Sehingga kalau kita kalkulasi termasuk dengan bunganya, setiap ekor pedet pelaku usaha akan menanggung kerugian sebesar 2 juta lebih. Untuk bisa untung dari usaha pembibitan ada beberapa syarat. Yang pertama, angka ini harus kita turunkan lagi, angka Rp200. Kita harus ketemu sumber pakan yang semurah mungkin kalau bisa gratis. Berapa harga yang memang pantas untuk di... Ya. Jadi harga pedetnya ini harus dinaikkan. Yang nanti imbasnya harga pedet naik, otomatis di penghujungnya harga daging harga naik. Dagingnya juga harus tersesuaikan sesuai dengan naiknya harga pedet. Keluar dari RPH, harga dagingnya di sekitar Rp110.000-Rp120.000. Silakan nanti dihitung, tapi yang jelas gini, peternak saat ini bisa menjual dengan harga sekarang kisarannya sekitar 110, itu karena peternak mensubsidi konsumen tanpa kita sadari. Pak Asnawi, kalau harga daging di RPH Rp120.000, di konsumen berapa? Harga jual kepada konsumen, nah, itu adalah kisaran 125 sampai 130. Statement kita sebagai peternak, Pak Dirjen, kondisi seperti ini terus-terusan, kapan mau berubah? Karena kejadian ini terulang, terulang, dan terulang. Kian hari, kontribusi peternak ayam dalam industri ini kan semakin turun. Kalau sebelum tahun 2000 itu bisa 90% kepemilikan itu di peternakan rakyat, nah saat ini mungkin tinggal 20%. Aturan 41/2014 itu, di situ kan disebutkan paling lambat 1 atau 2 tahun harus ada aturan turunannya. Yang terjadi kemudian sampai dengan 7 tahun itu belumlah ada. Ini kan problem, ini sangat menyulitkan bagi pelaku perunggasan itu sendiri. Sehingga apa yang terjadi di lapangan kemudian, yang besar makan yang kecil tambah ngeyel gitu kalau orang dia bilang. Jadi tidak ada keharmonisan dalam hal berusaha. Oleh karenanya itu, dengan ditandatangannya permentan yang Desember tanggal 6 itu, diharapkan sedikit banyak akan memberi pencerahan kepada pelaku, sehingga di situ ada koneksitas antara yang besar, kecil, dan sedang. Bapak ibu sekalian, yang lebih ironis lagi, masalah data di peternakan ini sungguh validitasnya tidak memadai. Seperti berapa sih sebenarnya jumlah final stock, kemudian grand parent stock, itu tidak terdata dengan baik. Dan itu juga berulang-ulang disampaikan oleh Profesor Mulatno waktu itu, untuk menghitung final stock itu gampang kok. Yang susah itu kan masalah integritasnya. Kalau berbicara unggas itu pasti ayam ras. Ini jelas bentuk marginalisasi yang nyata. Unggas itu, ayam itu ya ada dua. Ayam ras dan ayam lokal. Kita ini negara yang memiliki sumber daya genetik ayam terbesar dan terbaik di dunia. Okay. Dan ayam ras yang ada di Indonesia dan beberapa belahan dunia itu asalnya dari Indonesia. Okay. Tetapi dalam perkembangannya, sejak 45 tahun ini kita termarginalkan.
Kedua, kita sudah mencanangkan unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri dengan target kita bisa berkontribusi 25% dari total daging nasional. Dengan harapan pada tahun 2025 kita bisa memproduksi minimal 800 juta ekor. Di Himpul ini juga punya program namanya Selamatkan Ayam Indonesia. Karena sebagai negara terkaya sumber daya genetik ayam di dunia, kondisinya 80% hampir punah. Yang kita harapkan dalam mewujudkan unggas lokal menjadi tuan rumah di negeri sendiri adalah dukungan regulasi pemerintah. Dan kami berharap pemerintah mendorong perbanyakan pure line yang dilakukan oleh Balai Penelitian Ternak di Ciawi. Itu milik pemerintah. Pemerintah sudah ada. Yang diperlukan. Tetapi hanya mampu memproduksi 300 ekor per minggu pure line. Harapannya enggak? Harapannya secara global kita memerlukan 800 juta ekor produksi per tahun mulai tahun 2000 sampai 2025. Kira-kira. Ya setidaknya pada tahap awal kita memerlukan produksi sekitar 5.000. Sebetulnya kalau berbicara kebijakan terhadap ayam kampung itu tidak diperhatikan juga tidak benar. 2 tahun ini justru saya mendorong ayam lokal. 2016 saya anggarkan 40 miliar dari nol, saya anggarkan 40 miliar. Pada waktu itu ada permintaan, tapi siapa yang meminta saya lupa. Kemudian juga kami juga perlu mereview peraturan presiden nomor 44 2016. Okay. Jadi satu-satunya ternak yang diproteksi oleh negara itu adalah ayam lokal. Okay, terus masalah. Jadi mau ternak yang lain terserah, mau PMA terserah, mau PMDN terserah, mau modal 100 triliun terserah. Tapi yang ayam lokal harus domestik. Ayam lokal dulu bahasanya untuk peternak rakyat. Okay. Sekarang tapi setelah undang-undang UMKM keluar tahun 2008 menjadi UMKM. Sesuai UMKM. Masalahnya setelah saya evaluasi, karena dibatasi modalnya 10 miliar, bagaimana kami bisa membuat GP? Oke. Bagaimana kami melakukan konservasi? Jadi ini harus dirubah. Kalau rakyat harus melakukan konservasi, ya mati Pak, 3 tahun. Jadi kami mengusulkan bahwa pemerintah dalam rangka dukungan pengembangan unggas lokal menuju tuan rumah di negeri sendiri adalah merevisi peraturan presiden nomor 44 tahun 2016 tentang daftar negatif investasi. Dalam artian untuk usaha pembibitan dan konservasi dibuka. Catatan pokok adalah bahwa industri unggas yang adanya sekarang ini betul-betul made in Indonesia. Sekalipun importasi bibitnya masih ya masih dari luar semua, 100% dari luar. Orang cuma melihat yang sekarang, ada yang gede monopoli, yang gede menekan yang kecil. Sebetulnya tahun 1998-99 waktu kita krisis, habis itu semua dari properti dan segala macam, ternak pun habis, peternak kecil juga habis. Tetapi di situ kemudian dari pelaku-pelaku industri ini kemudian bangkit dan memberikan subsidi ataupun kredit atau apapun namanya bantuan pada peternak itu sehingga bangun kembali, dan inilah bibit-bibit yang namanya kemitraan sekarang. Jadi Bapak menyatakan bahwa dengan adanya industri inilah Bapak menyelamatkan peternakan ayam ras. Sebetulnya begitu, sebetulnya oh. Ya. Nah, cuma ini yang kurang dilihat. Oleh karena itu kalau menurut saya ke depan memang jalinan komunikasi ini bukan hanya harus intens tetapi kalau perlu dengan regulasi dalam arti tertentu untuk supaya mereka terjamin. Dan itu dengan permendan yang baru nampaknya sudah akan dijamin ke sana. Bisa nggak antara peternak rakyat dengan industri ini diselesaikan Mas Ayu tanpa harus campur tangan pemerintah? Harusnya bisa, Pak. Bisa kan? Bisa. Kami itu mengadakan akhir dini disalahkan sama Reskrimsus. Karena kami terus terang saja memotong induan. Dan induan itu menurut Undang-Undang 18 salah. Ternyata waktu kami katakan, Pak itu betul memang salah kalau induan itu namanya induan ruminansia. Bukan induan ayam ras. Iya, beda. Beda, ayam ras itu. Jadi itu perlu sosialisasi itu ke baris. Jadi, ini, tapi ya sudah, kami sudah 2 minggu kami diperiksa, Pak. Nah, hal-hal ini supaya jangan terjadi lagi, Pak. Ke depan memang, Pak, semua itu harus tertulis. Oke, siap. Kami sedang berhadapan dengan masalah, Pak. Sekarang karkas sudah masuk. Itu dari Pak. Australia. Oke, sudah masuk. Terlepas seperti itu, Pak, cuman yang jelas kami punya potensi. Untuk saat ini, bahkan kita mungkin
sementara ini yang punya peluang untuk ekspor, Pak. Kapan mau launching ekspor daging domba? Ini sebagai informasi. Ya, terima kasih. Okay. Langsung kemarin aja. Kita sudah jumpa dengan kapan, Pak 2017, kapan tuh mau Presiden, ekspor? Ya, 2017 kita coba untuk mulai ekspor. Iya. Walaupun berapapun jumlahnya, Pak Dirjen. Jadi kalau setiap ekspor kita saya dorongkan permudah. Nah, terima kasih.